non. Lu narik gak? Ya itu lagi molor. Ya si non, orang lagi tidur dipotoin. Daripada dia, mendingan saya non yang dipoto. Eh, kenapa lu? Heh, molor aja. Capek ya, Dul. Kamu udah terima uang dari Hans? Justru saya kesini, Dul. Mau ngembalin uang ini. Ini bukan uang saya kok. Bener kok, Dul, ini bukan uang saya. Foto dulu. Maksud saya sedang mencari objek yang menarik untuk difoto. Ah, beli aja sono. Kira-kira boleh nggak saya main ke rumah kamu dulu? Ngapain? Ya mau main aja. Mau main-main ngapain ke rumah? Pulang ke lubang buaya. Udah pernah kok. Kamu gak usah curiga sama saya, Dul. Saya gak ada maksud apa-apa kok. Sebenarnya saya cuma senang waktu ikut jalan-jalan sama kamu. Lagian di rumah saya kesepian. Gak ada temen buat ngobrol. Nyetir mobil sendirian juga gak enak. Kenapa gak ajak sih Hans? Hans, mana mau dia nemenin saya. Buktinya waktu itu, waktu saya ajak makan sama kamu di kampus, inget gak? Dia gak mau. Kalau saya tahu persis, kalian berdua tuh udah bebas. Ya saya sih gak aneh lagi dengan kelakuan Hans. Ayo dulu ah, kita balik. Udah siang nih. Nah, ayolah Dul. Udah siang, lu menariknya nih. Ah. Kapan-kapan kok saya ajak makan mau ya? Makasih Dul. Yuk. Yuk bang. Ya. Hey, Dul. Bengong aja, ayo! Eh bang, bang, naik. Ya. Terus, Kadul, Kadul! Kadul! Ya, dia bengong lagi. Mau narik gak nih? Hei! Ya. Ya, ilah supirnya siapa sih? Gandul, Kadul, Kadul! Gandul! Gandul, Pak, Gandul, Pak, Gandul! Gandul! Ya, bengong, Pak, tolong! Yuh, gila. Eh bang, bang, maaf, bang. Terus, ganti dong. Ya, hitung-hitung amal, bang. Ya. Satu, dua, tiga. Thank you.
Gandul, Pak. Naik, Pak. Kuat-kuat. Gila lo. Gue bisa bro gini masih cari penumpang. Emang gua pindah? Beli metro mini, jangan lupa beli sabun mandi ya. Iya. Ngapain lu kemari? Bang, ada duit nggak? Ya ampun, kalau gue punya duit ngapain gue jadi kenek? Buat apaan sih lu duit? Nanti malam Sarah kan ulang tahun. Kita malu kalau nggak bawa kado. Gue sih punya duit, tapi gue takut kurang. Ya, gue duit dari mana? Bang, gue pakai dulu deh, udah setoran. Wah, kagak. Ntar bapak lu ngamuk, setorannya kurang. Wah. Nah, iya. Kita bilang aja penumpangnya lagi sepi. Gue terpaksa, Bang. Eh iya, lu butuhnya berapa duit sih? Kocengnya deh. Nih. Ya. Ganti-ganti tuh. Iya. Bentar deh. Ya. Ah, gue juga serius lah. Kapan lagi? Aja kita narik begini bisa jadi orang kaya kita dul. Lu ngimpi pagi-pagi lu. Nah lu lihat nih hasilnya. Bapak lu kalau ngelihat duit begini pasti mukanya bersinar-sinar. Lu kira patromak kah? Eh waktu gocengan hilang tuh. Nah, hilang. Simpen bapak. Yang benar. Hai. Non, mau naik koplet? Iya bang. Ayo dah, naik. Boleh ikut kan ya? Mau kemana? Terserah deh kemana aja. Abis bosan di rumah pengen jalan-jalan. Loh, mobilnya mana? Gak enak kok jalan sendirian. Kok nyolpet gini kan enak rame-rame ya. Benar dong. Ayo, ayo, ayo. Tarik dong. Tiap hari kamu narik? Ya, kalau nggak ada kuliah aja. Jadi pulang kuliah kamu langsung narik ya? Ya. Kamu nggak capek? Lumayan. Jadi kamu sudah gede kapan? Malam. Kamu anak tunggal? Enggak. Kita berempat. Tapi yang dua udah meninggal.
saudara. Adik kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan. SMA atau perguruan tinggi? Di rumah aja. Enggak sekolah, kenapa? Gol, gol, kiri gol. Hai. Ya, kiri. Yo. Bawaannya bagaimana sih, Nek? Maaf. Ada maaf, deh. Mau narik atau mau pacaran? Kasih jalan. Ibu. Kurang, Bu. Apaan kurang? Kepala gua udah kecedot. Tuyul lu. Udah dulu, tarik. Oplet ini balik ke tempat tadi? Iya. Turun di mana, Non? Saya ikut balik ke sana deh. Lah? Kayak orang keder. Saya cuma pengen jalan-jalan kok, Bang. Wah. Kalau begitu ongkosnya double, Non. Peres. Apa itu? Itih. Hobi saya motret, Dul. Ini masih lama kan berhentinya? Tunggu dulu, Non. Non, tunggu dulu ya. Ya. Neng. Udah jalan-jalannya? Udah, Bang. Makasih ya. Iya. Kalau fotonya udah jadi, bagi-bagi ya. Beres. Dah. Pakai dada segala lu. Dul. Kalau cewek begitu sih emang kudu pakai dada. Nah, gua udah balik ah. Gua lapar nih. Ayo. Ayo, tunggu lu. Cinere gandul. Pak, cinere gandul. Ya. Masuk, Pak. Geser, Pak, sedikit, Pak. Ya. Awas. Ya, sedikit. Ya, Pak, hati-hati, Pak. Ya. Cinere gandul. Dikit lagi penuh. Lu biar nih. Tarik, Bang. Cinere gandul. Cinere gandul. Berangkat dong, Bang. Lu apa lagi sih? Cinere gandul. Gimana? Panas nih. Bang,
Udah penuh nih. Jalan udah. Sebentar lagi deh. Lu teriak aja. Teriak lagi deh sana. Ah, serak saya suaranya. Wah, bawel. Gandul Cinere gandul. Gandul Cinere gandul. Gandul. Aduh, gandul Cinere gandul. Cinere gandul, Cinere gandul. Cinere gandul. Pak, Cinere gandul, 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 gandul. Cinere gandul. Cinere gandul. Pak, Cinere gandul, 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 gandul. Cinere gandul. Eh, lu pindah ke belakang. Udah penuh gimana sih? Ya, bagaimana kek ini buat perempuan spesial. Ayo dong ngalah lu lelaki. Ah, gimana? Gimana? Ayo masuk. Kelamaan ya, Pak? Ah, enggak, biasa. Mantra, berangkat, Ra. Ayo. Ah, lu serak aja baru jalan. Ah. Ayo. Aduh. Eh, lu dorong, dorong, Pak. Aduh, bagaimana sih, Bang? Maaf, Pak. Maafin ya. Eh, bantu deh, bantu deh. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Amal, Pak. Ya, amal. Maafin, Pak. Maafin, Pak. Ya, ya. Tuh. Bu, Ibu juga. Terima kasih, Bu. Ya, bantu dorong ya. Ayo dong. Ayo dong. Ya, masukin. Masukin, Bang. Bang, masukin, Bang. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Jangan lupa. Kapan-kapan boleh saya datang ya? Boleh. Abang ke rumah aja, Bang. Gak marah kan? Enggak. Kita tahu ada marah lagi. Enggak, Bang. Enggak ada. Ada penumpang itu, oh. Ya, lo enggak usah deh, ntar aja deh. Ya, Abang. Ya, enggak apa-apa. Boleh ke rumah aja, Bang, ya. Ya, iya. Ya. Pengen makan sayur asem deh, ah, bikinin dong. Boleh. Hah? Ini ada sayur nih banyak, Bang. Nah, makanya. Belanjaan. Terong semur, terong semur. Ya, bisa. Ntar. Abang doyannya terong semur. Iya. Ntar kalau berangkat ke pasar bilang-bilang aja sama Abang. Nggak nyusahin, Pak. Oh, wah. Pokoknya yang penting kalau empok mau saya anterin, saya anterin gitu. Iya deh, Bang. Di bang anterin doang. Iya. Tapi nggak keberatan kan? Nggak, Bang. Nggak ngisi bensin ini? Nggak ada, nggak mau ngisi bensin. Masih penuh, masih penuh. Wah, ntar kalau dibongkok di jalanan? Ayah lu yang dorong. Bawel kenek saya, Mas. Iya, Bang. Diapain, Bang? Ini kemarin nyenggol beca. Mau kemana lo? Sekolah lagi? Ayo jalan deh. Supir juga. Ntar aja gue jadi di pangkalan. Gue upain 2.000 perak juga dia mau. Atun aja deh, Bang, yang jadi kenek. Ngaco lo. Ya, 2.000 perak kan lumayan, Bang. Satu tabung. Ntar atun bisa ngedaftar khusus di es pengantin. Jika lo mau. Waduh, mesti ditabung 1.000, ampun. Kalau pindah ngomong-ngomong, Atun. Kan gue bisa berhenti dulu. Kalau gue ngapa-ngapa nih. Lari, Bang, ya? Ya. Ada apa? Wah, Tun. Cocok juga lo teriaknya. Kerasan lagi. Biar kuat. Belum makan lu ya?
kosong, mendingan kita tarik. Jangan, belum bener mesinnya ini. Ah, lu. Nah, gua gak punya duit, tuh. Ah, jangan deh, ya. Gua gaji, tuh. Ah, lah, jangan, bang, jangan. Bunuh, ah. Woi. Nah, lihat sih, bang, bentaran. Bang, jangan, bang, hei. Belum bener ini mesinnya, hei. Kagunan. Alhamdulillah. Aduh, gua ngapa lu? Mulut gua lu, aduh. Mampus gua. Lu sih geraknya kenceng-kenceng. Gimana sih? Bisa bawa mobil apa enggak? Berhenti senaknya lagi. Maaf, Sis. Udah nabrak nyap-nyap lagi lo. Eh, pantas dong gue nyap-nyap. Lo lihat dong mobil teman gue. Yang pantas nyap-nyap juga bukan elu, gua. Terus gimana nih urusannya kalau udah begini? Maaf, saya menghindar orang nyebrang. Ngapain lu minta maaf? Dia yang nubruk. Loh, gak bisa gitu dong, Bang. Apa kan berhenti sembarangan? Masalah gue mau berhenti, gue kudu bilangin elu. Emang gue saudara lu? Udah, ini berapa sih yang mesti ganti? 1 juta dah. Enak aja ngomong 1 juta. Bang, itu harga opletnya aja gak sampai segitu. Ngomong lagi 1 juta. Ya udah, gini aja. Opletnya abang benerin di bengkel. Nanti ongkosnya saya ganti di rumah ya. Saya kasih alamat saya. Saya yang megang. Ya, maaf ya, kita udah mesti pergi nih. Sarah, apain amat sih kamu ganti? Udahlah. Bukannya marah-marah malah ngelamun. Ayo kita cabut. Lumayan buat minum cendol.